Audio Jungle. Sri Najib bercakap dalam Dewan bahawa kononnya hutang yang ditanggung oleh kerajaan ni, kerajaan tidak perlu bayar satu sen pun. Ih, bodohnya. Adakah hutang tak nak bayar? Inilah Najib. Dia hutang dia tak bayar, dia curi duit. Tambah lagi hutang. Sebab itu orang ketawa gelak-gelak terhadap dakwaannya yang dibuat dalam Dewan Dewan Rakyat. Memang pun kita membayar banyak duit untuk nak hapuskan hutang dan juga faedah interestnya. Dan ini menyebabkan negara kekurangan wang untuk membangunkan negara, untuk memberi khidmat kepada rakyat Malaysia. Inilah satu perkara yang luar biasa. Najib ini adalah satu manusia yang luar biasa. Dia curi duit depan kita, lepas itu dia kata, saya tak curi, awak yang curi. Ini Najib. Dia bila jadi pencuri, dihadap ke mahkamah, didapati bersalah, dihukum 12 tahun jail, dia bercakap berkenaan dengan apa nak malu? Dia tak malu. Dia tak malu. Kena hukum jail 12 tahun pun tak malu. Sebaliknya, dia adalah bos. Dan ini kalau kita kalau tak malu, rosaklah masyarakat kita. Fikirkanlah, kalau kita semua tak malu, kita akan buat benda-benda yang memalukan. Tapi dalam masyarakat, Najib buat benda yang malu, dia tak malu. Saya fikir kalau Najib berbogel di tengah khalayak ramai pun, bila, kenapa pemimpin kami bogel? Apa nak malu? Kami bos. Itulah Najib. Dia bawa dakwaan kononnya dia tak malu. Tuan-tuan dan puan-puan, masyarakat yang bertamadun perlu berasa malu. Apabila kita buat sesuatu yang salah, kita patut berasa malu. Tetapi Najib tidak. Dia buat yang salah, dia jadi bos. Bosku. Kononnya pasal dia Melayu dan Islam. Jadi orang Melayu, orang Islam boleh buat apa saja ikut Najib dan tak berasa malu. Kalau itulah pegangan kita, akan rosaklah masyarakat kita. Sebab itu kita perlu singkir pemimpin yang semacam Najib ini. Jangan bagi peluang kepadanya menjadi kerajaan lagi ataupun berada di belakang kerajaan yang dipilih. Dalam pilihan raya ini, Najib tak bertandinglah. Tapi orang dia akan bertanding. Orang dia samalah dengan dia. Curi tak apa. Jaga poket-poket ni yang ada di sini. Takut hilang, mana dia tahu, dia selup. Dia kalau ada perjumpaan ramai-ramai, orang datang, tangan tu cukup besar. Curi sana, curi sini, seluk sana, seluk sini. Tetapi dalam masyarakat orang Melayu, orang Melayu mempunyai perasaan malu yang kuat. Benda yang tak baik mereka tak harus buat. Mereka menolak. Sebab itu parti yang mendukung pendapat bahawa tak mengapa kalau kita curi, tak perlu malu. Kalau parti itu jadi kerajaan, fikirkanlah. Daripada sejarah lagi, kita tahu di waktu Najib jadi Perdana Menteri, dia curi duit. Kerajaan tak ada duit nak curi. Dia buat IMDB, dia pinjam 42 bilion ringgit, lepas itu curi duit.
Bila tanya sekarang, mana duit? Oh, tak tahu, jolo. Jolo curi. Ay, jolo itu kawan awak. Dia buat kerja ikut awak. Jadi kalau dia curi, sama macam kamu curi lah. Bayarlah balik. Pergi cari jolo lah. Jolo tak ada di sini. Yang salah jolo, bukan saya. Saya curi sikit-sikit saja. Sikit ke banyak ke semacam saja. Kalau orang jadi pencuri, dia pencuri lah. Ini kena bayar balik 150 juta pun tak bayar. Bayar hasil dalam negeri. Dia terpaksa bayar beberapa million. Tak bayar sampai sekarang ni. Kita banding tengok. Kerajaan yang membeza-bezakan antara penjenayah. Ada orang yang apabila melakukan kesalahan yang kecil, macam tak pakai mask umpamanya, dengan serta-merta mereka ditangkap dan disuruh bayar fine sebanyak RM1,000 bagi orang biasa. Tapi bagi Najib, tak bayar apa pun. Sebab dia bersekongkol dengan kerajaan. Kerajaan ini bersekongkol dengan pencuri. Sebab itu kita perlu hapuskan kerajaan ini dan gantikannya dengan kerajaan pejuang yang akan bersihkan negara kita. Kita tahu usul asal pejuang ini. Biasanya pejuang telah bangunkan negara sehingga dikenali sebagai Asian Tiger. Itulah pejuang. Pemimpin-pemimpin pengasas pejuang adalah orang yang sama yang berjaya memajukan negara kita. Tetapi yang mengambil alih dan mencuri ialah Najib. Ini bukan parti UMNO. Ini parti pencuri yang guna peluang dan kuasa yang diberi kepada mereka sebagai Perdana Menteri untuk curi duit. Sebaliknya dulu apabila UMNO diberi peluang, diberi kuasa, kita dapat dirikan satu kerajaan yang memajukan negara sehingga negara dikenali sebagai Asian Tiger. Di tangan Najib, apa dia nama yang diberi? Kleptokrasi. Apa dia kleptokrasi? Kleptokrasi ialah kerajaan pencuri. Itu kleptokrasi. Malaysia sekarang dikenali di seluruh dunia sebagai kleptokrasi, negara pencuri. Kita berasa amat malu, tapi Najib tak malu lah. Najib kalau dia jalan bogel tengah jalan pun, pasal dia apa nama, pemimpin Melayu Islam, jadi bogel pun tak apalah. Kita fikir tengok kalau dia berjumpa dengan pemimpin-pemimpin daripada negara lain. Kita tengok orang pemimpin negara lain ni pakai cukup lengkap dengan medal dan sebagainya, tapi pemimpin kita bogel. Bila tanya, kenapa pemimpin kita bogel? Oh, nak malu apa? Pemimpin dia mesti bogel lah. Itulah pendapat apa nilai yang dibawa oleh Datuk Seri Najib. Saya berpendapat bahawa Johor mempunyai peluang yang istimewa kerana Johor akan mengadakan pilihan raya negeri lebih awal daripada negeri-negeri yang lain. Dalam pilihan raya ini, Johor berpeluang untuk menunjuk keikhlasan dan kedewasaan orang Johor. Tak akan pilih penyangak, akan pilih orang yang boleh tukar kerajaan. Tak lagi orang yang
tak malu, dan orang yang mencuri tetapi memilih satu buah kerajaan yang boleh perbaiki keadaan di Johor. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berjaya menukar kerajaan di masa hadapan, Malaysia juga akan menukar kerajaan. Inilah perjuangan kita. Kita dalam pejuang bukan nak cari duit, dah. Kita dalam pejuang nak perbaiki keadaan negara. Kita kadang-kadang rugi pun tak apa. Berapa orang daripada parti yang rugi kerana tidak menyertai kerajaan sekarang ini. Tetapi kalau pun rugi, itu tak mengapa. Kerana kita nak berjuang untuk membersihkan negara kita. Dan kita mampu. Kita mampu. Kita bukanlah orang yang belanja banyak-banyak. Berjuang tak belanja banyak. Hari ini pun ada makan sikit di tengah hari dengan orang Cina. Tapi kita bukan belanja yang bukan-bukan. Tapi kita tengok pemimpin kerajaan Najib nak kahwin anak, beli bunga saja 3 million. Bunga saja. Jadi bunga ni tak boleh tau, orang Islam tak boleh ada beli bunga. Haram. Tapi dia beli bunga saja 3 million. Bawa 300 orang pergi ke negara Kazakhstan, pergi ke sana 300 orang sewa kapal terbang, bawa kawan-kawan pergi belanja berbilion-bilion. Pasal dia duit banyak. Pasal apa dia duit banyak dan saya tak ada duit? Pasal dia curi, saya tak curi. Itulah kelainan antara pejuang dengan Najib. Kita nak supaya negara kita diperintah dengan baik, tidak nyalahgunakan kuasa, tidak salah gunakan wang yang ada pada kerajaan. Jadi itu yang kita lihat sekarang ini. Dan orang Johor berpeluang untuk menunjuk betapa mereka sayang kepada Johor, sayang kepada Malaysia, dan akan tolak penyangak-penyambun daripada menjadi kerajaan di Johor ini. Saya akan berhenti setakat itu saja, dan kalau ada soalan bolehlah jawab sikit. Baiklah.